Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel gue, Gunes Elemen. Oke, guys, ini udah ada yang ikutan belum giveaway gue? Kalau belum ikutan, cepetan yuk komen. Terus lihat persyaratan-persyaratannya. Maaf ya guys, terlalu bersemangat karena udah lama banget gak upload-upload video dikarenakan anak aku yang lagi rewel karena lagi tampak, guys. Dan guys, kalian tahu ini aku bikin konten jam berapa? 10:30 pas anak aku lagi bobo. Mencari cuan. Oke, guys, jadi kali ini aku mau bikin perbandingan antara sama-sama sih maskara dari Oriflame, cuma beda brand. Jadi kalau ini the one, yang ini tuh on color, dan ini baru rilis bulan ini. Oke. Dan buat yang nanya lipstick aku, ini aku lipsticknya dari Oriflame on color yang lagi promo 30.000. Dan ini aku ombre warna nude sama warna cranberry red ya guys. Nah, di sini yang belum ikutan giveaway aku tentang Oriflame itu hadiahnya 1 jutaan totalnya. Ayo cepetan ikut. Karena nanti berakhir tanggal 15 Juni, gengs. Oke, guys, sebelum aku mulai, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, kita mulai ya perbandingannya. Jadi, guys, ini udah lama banget rilisnya. Dan ini merek The One ya. The One itu paling bagus banget ya di Oriflame. Dan ini waktu itu harganya sekitar 125. Nah, kalau ini baru banget rilis di bulan Mei. Ini namanya The One Lash Stylist. Kalau ini namanya Mascara Big Lash on Color. Dan ini harganya 60.000, guys. Cuma yang udah tahu reviewnya kayak apa, ini sebagus itu, makanya nanti aku bikin bandingan, perbandingan. Ih, kan gak enak tau gue dibanding-bandingin. Eh, tapi gak apa deh, ini kan produk. Jadi aku mau bandingin dua produk ini. Jadi sekali lentik itu yang mana gitu, gengs. Oke, guys, jadi mau aku mulai. Jadi nanti mata kiri aku pakein yang ini, yang The One, yang warna merah ini ya. Ini aku buka aplikatornya. Dia aplikatornya kecil ya, jadi gak big volume. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, jadi ini aku zoom nanti. Ini hasilnya ya. Jadi aku makainya cuma beberapa menit doang. Jadi biar ketahuan gitu aplikasi sama lentikan mana gitu ya. Oke, kita coba maskara Big Lash yang dari On Color yang kedua. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai ya buat yang maskara Big Lash-nya yang dari On Color. Kalian bisa ngeliat sendiri ini hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian ngaplikasiinnya lebih lama, mungkin lebih lentik dan lebih tebel karena ini aku dengan waktu jangka waktu yang cepat gitu maksudnya. Oke, guys, aku bakal nyebutin beberapa perbandingan ya dari maskara dua ini, dari yang The One sama dari yang Big Lash. Oke, guys, jadi dari maskara Oriflame The One, ini tuh aplikatornya kecil ya. Ini aplikatornya kecil. Tapi kalau yang dari maskara Big Lash on Color, dia bervolume, jadi aplikatornya besar.
Dan kalau misalnya masalah lentik, kalau menurut aku sama. Karena ini waktu waktu dengan jangka waktu yang cepat, tapi bikin. Jadi menurut aku ini dua-duanya keren abis, nggak ada duanya. Cuma aku mau ngetes waterproofnya mereka. Ini lebih waterproof yang duan atau yang on color. Jadi nanti aku bakal ngapus pakai toner ya. Oke teman-teman, tonton sampai habis ya. Aku ambil dulu tonernya. Oke guys, sebelum aku mau ngapus tonernya, jadi aku mau tahu ya. Jadi kalau maskara yang duan ini dia ngegumpel guys. Tuh, kalau misalnya lihat sendiri, aku zoom ya. Dia ngegumpel gitu kalau misalnya maskara yang Big Lash on color dia ngegumpel. Jadi bagus banget buat ngaplikasinya. Jadi aku lebih suka maskara yang Big Lash on color. Cuma selera orang kan beda-beda. Jadi nanti kalian sendiri yang review. Oke guys, jadi ini aku mau ngapus pakai toner. Kita lihat ya, lebih tahan lama waterproof yang mana, the one atau Big Lash on color Nature Oriflame. Kita bakal hapus beberapa usap ya. Oke. Langsung geng, langsung hilang. Mungkin waterproofnya kena air ya, tapi kena ini langsung hilang. Oke, kita coba yang sebelahnya, yang Big Lash on color. Masih gini, guys. Tetap segini. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri. Ini lebih waterproof yang Big Lash on color yang harganya lebih murah 60.000 kan, ini rilis terbaru dan ini bagus banget, keren banget, serius deh. Oke guys, jadi kalian harus wajib punya dua-duanya ya, karena ini produk bagus banget, bikin lentik, bikin tebal. Tapi kalian sendiri ini lebih bagus ini, dan jangan lupa order, jangan lupa order di aku juga. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe.